Di video kali ini, aku akan mencoba bertahan hidup 100 hari lagi di Minecraft Hardcore 1.19.2 ini. Di 300 hari sebelumnya, aku sudah berhasil membuat sebuah desa. Akan tetapi, desa ini belumlah selesai dan belum 100% rampung. Untuk itu, aku melanjutkan lagi petualanganku ini dan aku akan menyelesaikan apa yang belum aku selesaikan di hari sebelumnya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai petualangan 100 hariku ini, jangan lupa kalian pukul tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan bakar tombol like-nya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial mediaku yang lainnya. Nah, kalau sudah, silakan duduk dengan santai, tahan lapar kalian sampai buka puasa, dan nonton video ini sampai habis. Oke lah, langsung saja aku mulai videonya guys. Let's go! Halo guys, kembali lagi di petualangan 1000 hari hardcoreku ini. Nah, pada petualangan lanjutan ini, aku bakalan fokus ke desaku lagi guys, karena belum rampung 100%, dan aku akan membuat sebuah kandang untuk para ternak-ternakku. Dan aku akan menambahkan sedikit pertanian agar desanya semakin jadi bagus. Yuk kita lihat-lihat dulu pembangunanku sebelumnya. Nah, pada pembangunan sebelumnya tuh aku terakhir bikin ini cuy. Ini namanya shrine guys. Tapi kalau Indonesianya itu kuil, namanya kuil. Nah, ini desaku. Tapi aku tuh merasa masih kurang guys, masih kurang peternakan dan juga pertaniannya masih sedikit. Jadi nggak bisa disebut desa cuy. Nah, untuk peternakannya sendiri, aku akan membuatnya di sebelah sini karena lahannya masih cukup kosong. Dan nanti aku juga bakalan nambahin farm-farm gitu guys di sini guys. Mungkin nanti aku akan menambahkan sedikit ke depannya. Nah, setelah aku selesai ngurusin desa, nanti aku bakalan fokus ke sebelah sini cuy. Nah, yang hutan itu cuy, nanti aku akan habisi dan nanti ku buat menjadi pusat perdagangan. Tapi untuk itu aku akan bikin jembatannya terlebih dahulu ya, untuk menghubungkan dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Nah guys, itulah proyekku yang akan aku buat selama 400 hari ini. Tapi sebelum itu aku bakalan cari gunpowder dulu guys, karena betul-betul tipis banget sudah roketku ini. So, aku bakalan ke tempat creeper farmku terlebih dahulu, yang berada di sebelah sana cuy. Let's go, let's go. Mana tuh creeper farm? Tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, itu dia cuy. Let's go, kita ke sana. Walaupun hasilnya nggak terlalu memuaskan, tapi ya lumayan lah ya. Kita cek-recek dulu, siapa tahu ada nambah ya. Ya elah, cuma satu cuy. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bersyukur, bersyukur itu baik, mumpung bulan Ramadan ya. Karena aku lagi malas-malasan untuk melakukan AFK di situ, jadi kuputuskan untuk balik saja ke markasku. Sesampainya di markas, aku langsung masuk di salah satu pagoda, lalu memeriksa isi petinya, yang ternyata sudah penuh lagi dengan iron. Jadi terpaksalah aku mindahin iron-iron ini ke dalam storage room lagi guys, daripada dia nggak reproduksi lagi ya kan, sayang banget cuy. Singkat ceritanya, semua pagoda sudah aku ambil ironnya dan aku masuk ke dalam storage roomku untuk menaruh block of iron tersebut. Oke oke, di manakah petinya? Saya lupa soalnya tidak dipasang item frame, belum punya kulit yang banyak. Oh ini dia coy. Keesokan harinya di hari ke-301, aku masuk ke dalam villager trading hallku dan memeriksa isi peti-peti yang ada. Siapa tahu aku bisa menemukan gunpowder di sini. Karena jujur aja, aku masih pengen main guys, nggak pengen AFK-AFK-an di creeper farm. Nah, kosong melompong semua cuy. Lanjut aku pergi ke atas lalu memeriksa sulker box yang aku tinggalkan. Dan ternyata bahan-bahan bangunan masih cukup banyak guys. So, karena aku masih gabut, jadi aku rapikan saja sesuai dengan tipenya guys. Di bagian sini, aku menemukan glass block di dalam peti. Jadi aku langsung merubahnya jadi glass pane karena aku ingin menaikkan level villager kartografer. Siapa tahu setelah ini aku bisa membeli item frame yang dia jual. Dan setelah dia naik satu level, aku malah mendapatkan woodland explore map dan juga ocean explore map. Lumayan nih cuy, untuk nanti aku berpetualang. Karena glass pane-nya udah kurang, jadi aku membeli kaca lagi di villager librarian. Mumpung emerald masih cukup banyak cuy. Setelah itu aku balik lagi ke villager kartografer dan menaikkan levelnya lagi.
Tapi sialnya sampai level maksimal ternyata dia tidak menjual item frame yang aku inginkan. Ya karena bete jadi aku putuskan untuk jalan-jalan saja guys. Namun karena aku masuk ruangan ini aku jadi ingat kalau di 300 hari sebelumnya aku sudah janji untuk memperbaiki tempat ini cuy. Malah di 200 hari itu aku juga sudah sempat bilang mau memperbaiki tempat ini dan mengisinya dengan barang-barang. Janji hanya tinggalan janji cuy, aku lupa terus untuk ngurusin ini. Tapi baiklah, kali ini aku bakalan mengisi tempat ini guys. Oke, aku akan mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu cuy. Nah, karena stok perkayuan dan bahan-bahan lainnya juga masih banyak, jadi aku memutuskan untuk jalan-jalan terlebih dahulu dan mengambil satu bahan yang aku perlukan. Dan bahan tersebut adalah bambu guys, yang akan nantinya aku rubah menjadi scaffolding. Karena kebetulan aku dekat dengan biome jungle, jadi dapatnya pun jadi lebih mudah cuy. Nah, aku ambil sebanyak-banyaknya ya, karena nanti bakalan berguna banget. Setelah terkumpul banyak, aku pun memutuskan untuk balik ke markasku. Akan tetapi, aku mampir sebentar ke sebelah shrine-ku dan sedikit menanam pohon bambu tersebut agar jadi terlihat bagus. Selanjutnya, aku mengambil benang dari peti dan langsung membuatnya menjadi scaffolding. Oke guys, karena bahan-bahannya sudah terkumpul semua, saatnya aku akan membangun isian di dalam istanaku ini. Oke lah, langsung saja akan aku mulai guys. Let's to the go, let's go. Akhirnya kelar juga guys, dalamnya sudah aku isi semuanya. Oke, sekarang aku akan memperlihatkan kepada kalian dalemannya seperti apa guys. Oke, let's go guys. Oke, masuk di pintu utama guys, isinya seperti ini. Oke, lanjut ke lantai 2. Nah, untuk lantai 2-nya begini coy. Semacam tempat tamu-tamu begitu, dan ini tempat masaknya. Ya, kalau dalam zaman dulu kan begitu tuh tempat masak Jepangnya tuh. Nah, ini tempat enchanting table, ya begitulah. Oke, lanjut ke lantai 3, isiannya begini aja ya, coy. Waduh, di sini ada sulker boxku belum kuambil. Nah, begini coy, ada kasur 2 biji. Di sini ada tempat kayak belajar gitu, kasur lagi. Nah, ini tempat santuy-santuy. Astaga, lupa aku hancurin ini. Nah, oke. Kayaknya di sini kurang terang, cuy. Jadi aku kasih lantern dulu. Nice. Oke. Lanjut lantai 4. Di sini nggak ada apa-apa ya, cuy. Ah, ini Enderman nih kerjaannya. Nah, ini hanya untuk melihat pemandangan saja, cuy. Ya, jadi begitulah isian dari istanaku ya, guys. Nggak terlalu kompleks, tapi lumayan bagus.
Ya udah, yang penting aku sudah menuntaskan janjiku untuk mengisi istana ini, cuy. Hari ke-311, aku kembali ke Villager Trading Hallku. Tujuannya adalah untuk membeli peta dari Villager Cartographer. Untuk membeli Ocean Explore Map dan juga Woodland Explore Map. Untuk itu, pertama-tama aku beli kompasnya dulu dari Villager Librarian. Lalu kembali lagi ke Villager Cartographer dan langsung membeli peta tersebut. Oke, udah kebeli, coy. Nah, mungkin pertama-tama aku bakalan ke Woodland Mansion dulu ya. Oke, pertama-tama kita cari Woodland Mansion dulu, cuy. Nah, dalam perjalananku mencari Woodland Mansion, karena aku melihat di sini banyak sugarcane nganggur, jadi aku ambilin saja terlebih dahulu. Setelah itu, aku balik ke markas dan mengambil gunpowder yang berada di dalam peti ini. Dan aku pun melanjutkan perjalananku lagi. Setelah agak jauh berjalan, peta woodlandnya tidak bergeming sama sekali, guys. Sepertinya ini posisinya sangat jauh sekali. Jadi aku putuskan untuk mengubah arah perjalananku dan mencari Ocean Monument terlebih dahulu. Karena di dalam peta titik putihnya sudah mulai bergerak. Sampai akhirnya petanya pun mulai terbuka. Dan aku sudah dekat dengan tujuan. Dan sampailah aku di Ocean Monument. Aku langsung saja masuk ke dalamnya. Dan bersiap-siap memakai armorku agar serangannya tidak terlalu berasa. Oke, aku sudah berada di sini. Let's go, kita tes dulu kekuatan Guardian, coy. Belum-belum udah dikasih fatigu, coy. Jadi nggak bisa mining. Ini apalagi jadi gelap begini. Hey, ubur-ubur nih mesti. Ninggoy kau. Setelah mengetes kekuatan Guardian, aku pun langsung memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan di sini aku langsung menemukan Elder Guardian dan mencoba bergelut dengannya. Agak. Rasakan ini pukulanku. Lemah sekali Elder Guardian ini. Cuma masalahnya nih ganggu banget, coy, fatigunya. Nggak bisa ngapa-ngapain aku. Kacau. Ada nggak ya aku kayu? Ya ampun, nggak ada. Nggak bisa aku ambil juga dong sugar boxku. Astaga. Aku tidak bisa menggali, coy. Biji mana ini? Habis napasku. Ke atas, ke atas, ke atas. Tidak. Aduh, kacau, kacau. Karena aku lupa bawa kayu, jadi aku putuskan untuk pergi terlebih dahulu dan mencari hutan terdekat. Namun di sini aku tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena masih ada status fatigunya. So, aku bakalan menunggu di sini sampai status fatigunya hilang, guys. Setelah malam tiba, akhirnya status fatigunya menghilang, guys, dan aku sudah bisa mengambil kayu-kayu yang berada di sini. Dan langsung saja aku rubah menjadi crafting table dan membuatnya menjadi pintu. Setelah itu aku balik lagi ke Ocean Monument. Dan kali ini aku tidak takut kehabisan nafas karena aku sudah memiliki pintu. Selanjutnya aku mulai berkeliling lagi untuk mencari Elder Guardian agar aku tidak terkena status fatigu seperti ini lagi. Dan aku bisa mengeringkan tempat ini. Tapi nanti ya guys, bukan di video ini karena aku masih fokus membangun desaku menjadi lebih besar lagi, cuy. Setelah muter-muter, akhirnya aku ketemu tempat yang ada Elder Guardiannya. Langsung aja aku ajak bergelut. Ini sini, nggak ada sakit-sakitnya, cuy. Lemah sekali Elder Guardian ini. Hahaha. Mayanlah dapat spong. Siapa ini sini suka spong, guys? Weh, stop. Maksudnya bukan spong itu, coy, tapi spong makanan yang bisa dibeli di Indomaret. Pasti deh, otak kalian tuh udah traveling kemana-mana kan? Oke, lanjut lagi, dan di sini aku berkeliling-keliling mencari Elder Guardian lagi dan menemukan satu lagi. Dan aku berhasil mengalahkannya lagi. Dan ini Elder Guardian yang terakhir, guys. Jadi aku tidak akan lagi kena status fatigu seperti ini. Setelah status fatigu hilang, aku mulai mencari harta karun. Dan harta karun tersebut terdapat di dalam sini, guys. Gold blocknya cukup banyak, cuy. Selanjutnya, sebelum meninggalkan tempat ini, tidak lupa aku mengumpulkan spong yang cukup banyak yang berada di dalam tempat Ocean Monument ini. Karena sudah tidak ada yang bisa diambil, aku pun meneruskan perjalananku. Dan aku akan mencoba mencari Woodland Mansion lagi. Namun setelah perjalanan yang cukup panjang, tetap saja aku belum bisa menemukan Woodland Mansion tersebut. Jadi daripada aku buang-buang waktu untuk mencari Woodland Mansion tersebut, aku putuskan untuk balik ke markasku saja. Dan kebetulan aku dekat Creeper Farm, jadi aku putuskan untuk AFK terlebih dahulu sambil nungguin aku berak.
Oke guys, karena aku sakit perut, saatnya aku AFK dulu dan berak dulu guys. Oke guys, aku sudah kembali. Kemungkinan sekitar 20 menit ya aku boker ini. Dan aku akan melihat hasilnya cuy. Ih, gelap banget di sini ya. Wah, itu ada yang jatuh tuh cuy. Oke, kita cek and recheck hasilnya. Oke, lumayan. Kosong. Lumayan. Woi, mantap. Oke, mantap guys. Lumayan kita dapat gunpowder-nya supaya kita bisa menambahkan amunisi roket kita. Oke, aku akan balik ke markas lagi. Oke lah guys, aku sudah berada di markasku. Untuk selanjutnya, aku akan mulai membangun tempat ini guys. Tapi sebelum itu, aku bakalan bersihin terlebih dahulu pepohonan dan juga tanah-tanah yang masih berantakan ini guys. Tuh masih berantakan kan dan masih banyak pepohonannya. Oke lah kalau begitu, langsung aja akan aku mulai pembersihannya. Let's go! Nah, pembersihan lahannya sudah kelar. Untuk selanjutnya, aku akan mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan membuat peternakannya di sini. Oke lah, langsung saja akan aku mulai guys. Let's go! Thank you.
Dan peternakannya pun sudah jadi, guys. Dan untuk selanjutnya, aku bakalan memasukkan para binatang-binatang itu ke dalam kandangnya. Tapi sebelum itu, aku bakalan mengambil wheat ini terlebih dahulu, cuy. Supaya aku jadi lebih mudah untuk menggaet dan membawa ternak-ternaknya. Nah, karena sudah ada wheat, aku langsung mencari ternak-ternak tersebut. Dan mencari di sekitaran sini. Karena sebelumnya aku sudah pernah lihat ada domba-domba di sini. Nah, bener kan? Oke, kita bawa dombanya ke kandang. Oke, sini, masuk sini. Nah, kita kawinkan dulu. Nah, ada anaknya sudah. Oke, kita langsung masukin ke dalam kandang, cuy. Kita masukin sebelah sini dulu. Sini. Ayo, masuk. Nice. Oke, kita tinggal cari sapi. Karena di sekitaran sudah tidak ada lagi, jadi aku putuskan untuk pergi terbang untuk mencari sapi tersebut. Cukup jauh aku terbang, dan akhirnya menemukan sapi tersebut. Oh, nice. Oke, ada 3. Let's go. Sini. Ayo masuk ke kandang. Aduh, mana jauh lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan aku akhirnya sampai di kandang ini. Dan beberapa domba juga ikut-ikutan. Dan zombie pun ada satu yang ikut juga. Mau masuk juga lo, zombie. Sana, jangan dekat-dekat, bau bawang, wibu. Keesokan harinya, aku mulai mencari ternak lagi. Kali ini, aku menemukan babi. Dan aku langsung memasukkannya ke kandangku. Nah, karena babi-babi ini adalah sangat spesial, jadi aku akan memberikannya nama. Pertama-tama, aku beli name tag-nya terlebih dahulu di Villager Librarian. Selanjutnya, terbang ke atas pagoda dan memberi nama Ridwan dan juga Jaka di name tag tersebut. Setelah itu, aku balik lagi ke peternakanku dan memberikan name tag tersebut ke babi-babiku. Nah, Ridwan, Jaka, selamat bergabung di peternakan ya. Jangan pada berantem. Akur-akur ya. Malah berlugu. Dasar juga Ridwan Jaka ini. Karena hari pun sudah malam, aku putuskan saja untuk tidur. Pagi harinya, aku keluar rumah dan membunuh satu zombie laknat ini. Lalu aku melihat ke kandangku, ternyata ada kuda nyasar di situ. Lue. Dari mana ini masuknya ini kuda? Perasaan sebelumnya di luar. Aneh. Dari mana coba masuknya? Coba jelaskan, guys. Ada yang tahu? Ya, karena kebetulan sudah ada kudanya, jadi aku langsung taming saja kuda tersebut sampai aku berhasil menaikinya. Setelah itu, aku ambil saddle-nya dan langsung kupasang. Dan sekarang, aku sudah bisa menaiki kuda ini. Oh iya guys, karena peternakan sudah kelar, jadi aku putuskan setelah ini aku akan mulai membangun sebuah tempat perdagangan di hutan yang berada di depanku ini, cuy. Yang juga sudah kukatakan di awal video. Tapi sebelum aku membangun di hutan sana, aku akan membuat jembatannya terlebih dahulu. Namun, aku masih kekurangan satu bahan. Jadi aku akan kembali ke Nether untuk mencari bahan tersebut. Dan untuk bahan tersebut, aku harus menuju Fortress. Sesampainya di Fortress, aku pun langsung mengumpulkan Nether Brick yang banyak terdapat di sini. Dan aku ambilnya sebanyak mungkin sampai inventoriku penuh. Nah, karena bahan jembatannya sudah kudapatkan, saatnya aku balik lagi ke Overworld. Oke cuy, karena bahan-bahannya sudah lengkap, saatnya aku akan mulai membangun jembatannya. Let's go! Thank you.
Nah, jembatannya sudah selesai, guys. Namun aku akan membuat satu lagi, tapi bukan di sini. Namun aku akan membangunnya di sebelah sini. Biar semua pulau bisa terhubung. Nah, lebih tepatnya di sini, cuy. Oke lah, langsung saja akan aku buat. Dan ini yang terakhir. Oke, sudah jadi, cuy. Nah, karena aku akan membuat sebuah pertanian lagi di sini agar desa ini terlihat seperti desa beneran, jadi aku akan pergi berpetualang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang yang aku butuhkan. Dan tujuanku itu adalah di Last Cave. Dan aku pun memulai petualanganku untuk mencari bioma Last Cave. Dan untuk mencarinya, aku akan masuk di setiap gua yang ada. Seperti gua yang ini, guys. Namun di dalamnya tidak terdapat Last Cave. So, aku bakalan mencarinya lagi. Beberapa kali aku masukin gua-gua, masih belum dapat juga. Namun sampai malam pun tiba, akhirnya aku menemukan Last Cave tersebut. Akhirnya, cuy, aku temukan juga Last Cave-nya. Mantap bener. Nah, tujuanku di sini adalah untuk mengumpulkan drip leaf yang ada di Last Cave ini. Namun saat mengumpulkan drip leaf tersebut, aku banyak sekali menerima gangguan dari para mob yang berada di sini. Karena tempatnya sangat gelap dan luas, jadi mob yang spawn juga sangat banyak. Di sini aku juga menemukan sebuah gua ametis, guys. Jadi mumpung ketemu, ya udah sekalian aja aku ambilin blok-bloknya. Oh ya, guys, selain banyak drip leaf di sini, di tempat ini adalah habitat dari axolotl. Jadi axolotl di sini juga jumlahnya sangat banyak, cuy. Setelah menghabisi semua drip leaf yang ada di sini, aku pun melanjutkan petualanganku. Dan iseng-iseng siapa tahu aku bisa menemukan Ancient City. Karena biasanya di dekat Last Cave ini juga terdapat sebuah Ancient City, guys. Jadi ya sekalian aja kan. Nah, ini sudah ada tanda-tandanya nih. Tuh kan. Nah, ini sudah tanda-tanda, cuy. Oke, kita coba untuk turun dan memeriksa di bawah. Dan benar saja, setelah masuk lebih dalam, akhirnya aku sampailah di sebuah Ancient City. Oke. Nah, betul kan Ancient City, cuy? Haha. Tapi harus cepat berhati-hati nih, coy. Walaupun armorku sudah begini, tetap aja serasa sakit kalau kena sama Warden. Di Ancient City ini, aku harus lebih berhati-hati untuk tidak mengeluarkan suara. Karena dengan satu suara saja bisa membangkitkan Warden dan bisa membunuhku, coy. Oke, hati-hati. Wes, mantap. Swift Sneak. Ah, mantap nih. Setelah mendapatkan peti, aku berusaha untuk menghancurkan sensor-sensor yang aku lihat agar aku tidak ketahuan saat aku mengambil peti-peti. Namun sepertinya aku kurang beruntung, cuy. Alama. Mati aku. Pelan-pelan dulu ah. Aduh. Oke, sudah aman. Oke, pelan-pelan. Hancurkan dulu. Aduh, serem betul dah. Hancurkan dulu. Oh my god. Kabur dulu. Serem. Setelah berhasil melewati kegelapan, aku masih belum kapok dan masih mencari-cari peti-peti yang berada di sini. Dan di sini aku menemukan beberapa barang yang cukup lumayan, cuy. Dan saat aku mau melanjutkan perjalananku, tiba-tiba ada Warden di depanku dan aku langsung lari tunggang langgang. Daripada mati, aku lebih baik kabur saja. Selamat, men. Daripada wardku hilang, lebih baik kabur. Nah, karena tadi aku dapat buku Swiftnir 3, jadi aku langsung masukkan saja ke celanaku agar aku bisa mengendap-endap dengan cepat. Lalu dengan berbekal Swift Sneak, aku memberanikan diriku untuk masuk lagi untuk mencari peti-peti yang berada di Ancient City ini. Namun sepertinya aku kurang beruntung. Tiba-tiba sensornya menyala lagi dan membuat gelap yang mengakibatkan Warden-nya muncul. Aih, kenapa ini? Warden-nya muncul. Aduh, gak tenang betul hidup di sini. Asem. Mana tuh Wardennya? Mana itu dia? Serem bener. Kalau gak sakit aja teriakannya gak apa-apa, cuy. Sebenarnya aku pengen banget, guys, melawan Warden-Warden ini. Cuma sialnya pada petualangan kali ini aku kelupaan untuk membawa panahku. Dan kalau aku mencoba bertarung dari jarak dekat, udah dipastikan aku bakal langsung meninggoy. Dan aku sudah memantapkan diriku untuk tidak melanjutkan petualanganku di sini. Dan aku akan balik ke markas.
Dan akhirnya aku putuskan untuk pulang saja. Karena jantungku di sana dakdikdukder. Daripada mati sia-sia dan mati konyol, serta gak bisa nerusin word ini, pasti kalian jadi kecewa cuy. Makanya ini jadi pilihan yang tepat untuk kita semua. Nah, karena drip leaf-nya sudah kudapatkan, saatnya aku memulai membuat farm di sini. Oke, langsung saja akan aku mulai guys. Let's go! Karena pertaniannya udah selesai aku buat, untuk selanjutnya aku akan membersihkan hutan yang nantinya akan aku buat menjadi tempat perdagangan. Oke guys, penggundulan hutannya udah kelar nih. Dan kalian bisa lihat sendiri di belakangku ini sudah tidak ada lagi pepohonan. Keesokan harinya di hari ke-353, aku mulai menutupi lubang-lubang yang berada di tempat ini. Dan selanjutnya aku mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pagoda. Dikarenakan barang bahannya sudah siap semua, saatnya akan aku mulai pembangunan pagodanya. Okelah, langsung saja akan aku buat guys. Let's go!
Oke guys, pagodanya udah jadi. Dan pagoda ini akan kugunakan sebagai tempat untuk villager breeder. Maka dari itu, bagian paling atas dari villager breeder ini aku buat menjadi lahan pertanian. Nah, dikarenakan aku males membawa villager dari istana ke sini, jadi aku putuskan untuk mencari villager zombie saja. Dan nantinya akan aku sembuhkan dengan menggunakan ramuan dan juga golden apple. Singkat cerita, menjelang pagi, tiba-tiba dua zombie villager mendekatiku. Sungguh hoki banget, guys. Jadi langsung saja aku ajak mereka ke pagoda, lalu membawanya ke bagian paling atas dari pagoda ini. Lalu kujebak dengan perahu yang sudah kusiapkan. Dan aku juga berhasil membawa villager yang kedua ke bagian paling atas dari pagoda ini. Dan lengkaplah sudah. Karena aku harus menyembuhkan dua villager tersebut, aku harus membuat ramuan terlebih dahulu. Yaitu ramuan Poison of Weakness, yang bisa didapatkan dari Brewing Fermented Spider Eye. Setelah ramuannya jadi, aku kasih gunpowder agar nantinya bisa dilempar. Setelah memiliki ramuan, aku langsung melemparnya dan kuberikan golden apple ke kedua zombie villager tersebut. Dan aku tinggal menunggu mereka pun sembuh. Setelah mereka sembuh, aku langsung membuat lahan pertaniannya. Lalu kutanami dengan wortel. Agar tumbuhnya lebih cepat, jadi aku gunakan bone meal saja. Lalu hasil panennya kuberikan kepada Jojon dan juga Effendi. Agar mesin reproduksinya berhasil, aku taruh 3 kasur di depannya. Dengan jarak 1 blok dari lubang pembuangan anak. Untuk urusan villagernya sudah kelar guys. Dan untuk selanjutnya, aku akan mulai mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya akan aku buat menjadi komplek pertokoan di sini. Oke lah, langsung saja akan aku mulai guys. Let's go!
Rumah pertokoannya sudah jadi guys, namun aku hanya bisa membuat 3 saja. Karena waktunya juga sudah tidak sempat lagi, jadi kemungkinan aku akan melanjutkan lagi nanti di hari ke-500. Karena masih ada sisa waktu, jadi aku coba periksa villager yang sudah dihasilkan. Dan ternyata hasilnya juga cukup banyak. Mantap kali lah. Nah, untuk menurunkan villager-villagernya, aku taruh kasur di tengah-tengah. Dan pastinya villager-villager ini akan mendekat. Dan disinilah aku akan mendorong mereka sampai jatuh ke bawah. Villager-villager yang sudah berhasil aku turunkan, aku langsung jebak menggunakan rel dan juga minecart. Ada-ada aja kelakuan villager ini guys. Nah, aku menggunakan minecart dan juga rel ini agar nantinya villager-villager ini terlihat seperti menunggu kasir. Dan jadinya seperti ini guys. Nah, mantap kan? Tapi yang lompat-lompat itu nggak mantap ya. Dari tadi nggak stop-stop cuy. Enakan betul sepertinya. Setelah aku capek ngusin villager, aku kembali ke istanaku lalu masuk ke kamar dan langsung pergi tidur. Dan petualanganku pada video kali ini telah berakhir, karena sekarang sudah hari ke-400. Dan inilah hasil yang sudah aku buat dari hari ke-300 sampai hari ke-400. Walaupun pembangunannya masih belum kelar, tapi aku puas dengan hasilnya. Nah, para lugor-lugorku yang masih setia nontonin aku, terima kasih banget kalian sudah nonton dari awal video sampai di akhir video ini. Kalian sungguh luar biasa. Dan sebelum aku akhiri video ini, seperti biasa, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar aku semakin semangat untuk melanjutkan petualanganku di sini. Okelah teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan petualanganku yang selanjutnya. Bye-bye!